Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Lintas Banua kembali ke hadapan Anda. Akibat tingginya curah hujan membuat aliran-aliran sungai di bawah jembatan Jalan Haji Hasan Basri Kelurahan Brabaya Selatan dipenuhi dengan tumpukan bambu. Tingginya curah hujan di Brabaya diduga menjadi penyebab hanyutnya ratusan bambu yang menyumbat aliran sungai pada bawah jembatan di Jalan Haji Hasan Basri Kelurahan Brabaya Selatan, tepat di samping kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Untuk mengantisipasi terjadinya banjir akibat tersumbatnya aliran sungai, petugas gabungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan sigap melakukan pembersihan bambu yang menumpuk tepat di bawah jembatan. Dari pantauan Banjar TV, tumpukan bambu tersebut bahkan bisa menjadi pijakan petugas di tengah aliran sungai. Para petugas gabungan memerlukan beberapa jam untuk membersihkan tumpukan bambu tersebut. Selain melakukan pembersihan tumpukan bambu, petugas gabungan juga melakukan perawatan sungai agar sungai di Brabaya selalu asri. Ahmad Rizky, Brabaya, Banjar TV.